Jawaban pendapat kuat untuk pendapat akhir, kalau ijma ulama ini 50-50, iaitu kemungkinan sumbernya qiyas, kemungkinan yang lain iaitu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kemungkinan ini tidak menjadi mudarat untuk hukum asal sebut dengan ijma ulama. Nantikan penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Athani min arkanil qiyasi hukmul asli wa syartuhu subutuhu bi ghairil qiyasi walau ijma'an is law sabata bil qiyasi kanal qiyasu sani indatihadil ilati lakwan lil istighna'i anhu bil qiyasi far'i bihi alal asli bil awali wa inda khtilafiha ghaira mun'aqidin li'adami istirakil asli wa far'i bihi fi ilatil hukmi fatihadu qiyasir tufahi ala burri fir ribawiyati bijami'il tu'mi thumma qiyasus safar jali ala tufahi bima dhukira wa huwa lafzun lil istighna'i anhu bil qiyasi safar jali ala al burri wal ikhtilafu ka qiyasi rakati wa huwa insidadu mahalil waqi ala jabir zakari bil fasl nikahi bi jami'i fawatid tamattu'i umma qiyasul juzami ala rakati bima dhukira wa huwa ghairu mun'aqidin li anna fawatat tamattu'i ghairu mawjidin bihi wa qila la yasbutu bi ijma'i aidan illa an yu'lama anna mustanadahu nasun liyastadinat qiyasu ilaihi warudda bi annahu la dalila alaihi wala yadurru ihtimalu ay yakuna al ijma'u an qiyasi li anna kauna hukmil asli hinaidin an qiyasi mani'un minal qiyasi wal aslu adamul mani'i. Dan bermula yang kedua dari rukun qiyas itulah hukum asal. Dan bermula syaratnya hukum asal itu sebut ianya hukum asal dengan apa sebut dengan selain qiyas. Walau ada ianya selain qiyas itulah ijma'. Karena jikalau sebut ianya hukum asal dengan qiyas, ni saya adalah qiyas yang kedua. Ketika sama ilat, lakuan itu batal. Karena terkaya anhu dari untuknya qiyas yang kedua dengan qiyas furu' pada qiyas yang kedua di atas asal yang ada pada qiyas pertama. Dan ketika berbeda ianya ilat, itu tiada terangkat qiyas ianya qiyas yang kedua. Karena tiada musyarikat asal dan furu' pada qiyas yang kedua, di mana tiada musyarikat pada ilat hukum, maka bermula sama ilat itu seperti qiyas apa di atas gandum pada hukum ribawi dengan ilat sama dengan ilat makanan. Kemudian qiyas buah pil di atas apel pada ma yang telah disebutkan ianya ma iaitu ribawi wahua dan bermula dianya qiyas
pil, iaitu kias buah pil, itulah ke batal karena terkaya untuk kias buah pil. Dengan apa terkaya? Dengan kias safarjal di atas gandum. Dan bermula ilat berbeda, itu seperti kias ratak. Dan bermula dia nyaratak, itu tersumbat mahar watak. Di atas apa dikias? Di atas jam zakat. Terpotong zakat, terpotong zakat. Di mana dikias? Pada hukum pasah nikah. Dengan ailat, dengan apa dikias? Dengan ailat luput bersenang-senang. Kemudian kias penyakit sopak di atas rata. Di mana kias? Pada ma yang telah disebutkan ianya ma, iaitu pasal nikah. Wahua dan bermula dianya kias penyakit sopak itu tidak terangkat, atau bermula dianya kias yang kedua itu tidak terangkat ianya kias yang kedua. Karena bahawa sesungguh luput bersenang-senang itu tidak wujud pihi padanya penyakit sopah. Wakila kata akhir tidak sebut ianya hukum asal dengan ijma' pula, kecuali bahawa dimaklumkan akan bahawa sumber atau tempat menopangnya ijma' itu nas, supaya menopanglah qiyas ilaihi kepadanya nas. Dan ditolak ianya qil dengan bahawa sesungguh hal syar itu tiada dalil alaihi di atasnya kata qil. Wala yaduru, dan tiada mudaranlah. 50-50 bahawa adalah ijma' itu dari qiyas. Karena bahawa hukum, karena bahawa kerana hukum asal hinaizin ketika tahqiq ihtimal daripada qiyas itu mani, mani daripada qiyas, dan bermula asal itu tiada mani. Lanjut daripada masalah yang di belakang, itu masalah rukun qiyas. Rukun qiyas yang kedua adalah hukum asal. Jadi hukum asalnya menjadi rukun qiyas yang kedua. Yang kedua daripada rukun qiyas, hukum asal. Sudah kan? Wasatuhu, syarat hukum asal ini sebut dengan selain qiyas, walaupun selain qiyas tersebut adalah ijma' ulama. Jadi syarat hukum asal sebutnya dengan selain qiyas, walaupun selain qiyas itu adalah ijma' ulama. Jadi kesimpulannya, hukum asal ini sebut dengan Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Tidak sebut hukum asal dengan qiyas. Jelas? Alasan kenapa hukum asal tidak boleh sebut dengan qiyas, alasan ini ada dari dua segi. Kalau ilatnya sama, nanti qiyas yang kedua akan menjadi batal karena ilatnya sama. Kalau ilatnya berbeda, nanti qiyas yang kedua ini tidak terangkat karena tidak sama ilat. Coba perhatikan matan ilat. Matan ilatnya itu is la sabata bil qiyasi. Andai kata hukum asal ini sebut dengan qiyas, ini dalil. Andai kata hukum asal sebut dengan qiyas, karena qiyas usani, maka qiyas yang kedua ketika ilatnya sama dengan qiyas yang pertama, qiyas yang kedua ini akan batal, tidak sah qiyas yang kedua, karena pertama dulu ilatnya sama dengan qiyas pertama. Alasan kedua, li istighna'i anhu, karena sudah memada qiyas yang kedua ini langsung dikias kepada asal qiyas pertama. Jadi jangan dikias lagi
jangan dikias lagi kepada kias utama, langsung dikias kepada asal. Coba perhatikan contoh, walaupun nanti matan contohnya ada di depan, coba perhatikan contoh pada teks. Coba perhatikan contoh pada teks. Buah apa? Tufah. Ini dikias kepada bu. Berarti bu adalah asal untuk tufah. Tufah furu untuk bu. Jelas. Safarjar. Safarjar ini dikias kepada tufah. Berarti pahamnya tufah ini menjadi asal untuk safarjar. Sedangkan safarjar menjadi furu untuk tufah. Jelas. Ketiga ini ilatnya sama. Atau kiah pertama dengan kiah kedua ilatnya sama, iaitu ta'al. Safarjah ada sifat ta'al, tufah juga ada sifat ta'al, bun juga ada sifat ta'al. Jadi kalau ilatnya sama seperti ini, maka safarjah kalau dikiah kepada tufah ini batal, tidak sah kiah safarjah kepada tufah. Kenapa? Kenapa tidak sah safarjar ini dikias kepada dofa? Karena memada istighna'i anhu, udah memada, udah terkaya. Maksud terkaya ini itu untuk apa safarjar ini dikias kepada dofa? Langsung safarjar ini dikias kepada bur. Bur ini kan asal dofa. Bur ini kan asal dofa. Ah, jadi untuk apa safarja ini dikiaskan kepada dupa? Langsung dikiaskan kepada bu. Jelas ya? Nah, jadi kalau hukum asal sebut dengan kias, kalau hukum asal sebut dengan kias, kias yang kedua ketika ilatnya sama dengan kias pertama, maka kias yang kedua ini akan batal. Kias yang pertama dupa, kias yang kedua safarja. Karena safarja ini akan dikias kepada dofa, maka safarja ini adalah furu, sedangkan dofa menjadi asal kepada safarja. Berarti hukum dofa sebutnya dengan kias kan? Sebut hukum dofa dengan kias, karena dofa dikiaskan kepada bur. Andai kata hukum asal sebut dengan kias, akibatnya nanti kias yang kedua akan batal. Yang mana kias dua? Safarja tidak sah dikiaskan kepada tufa, karena udah memada safarja ini langsung dikias kepada bu. Untuk apa lagi dikias kepada tufa? Karena ilatnya sama. Tufa ta'am, ilatnya ta'am. Safarja ta'am, bu ta'am. Jadi untuk apa dikias safarja kepada tufa? Sedangkan tufa aja dikiaskan kepada bu. Nah, makanya hukum asal tidak boleh sebut dengan kias. Karena kalau hukum asal sebut dengan kias, ya akibatnya seperti ini. Jelas. Ini yang pertama, ini kalau ilatnya yang sama. Coba perhatikan matan wa inda ikhtilafiha ghaira munaqidin. Dan ketika ilatnya berbeda, ilatnya beda. Mati ilat kias yang kedua tidak sama dengan ilat yang tidak sama dengan ilat kias kias yang pertama. Kami ulang. Kias yang kedua ilatnya tidak sama dengan kias pertama. Kalau ilatnya tidak sama, maka kias yang kedua nanti tidak terangkat. Alasannya, asal dan furu ini kan disyaratkan ada ilat yang mensyarikan. Sedangkan kiah kedua dengan kiah yang pertama ini tidak sama ilat. Kalau tidak sama ilat, berarti tidak mensyarikan asal dan furu. Salah satu syarat kias ada ilat yang mensyarikan asal dan furu. Sedangkan di sini tidak sama ilat, beda ilat. Maka jelas kiah yang kedua tidak terangkat. Jelas. Contoh, coba perhatikan contoh. Radati. Radati ini adalah tersumbat mahal hubungan suami isteri. Jadi tempat mahal hubungan suami isteri tersumbat, yaitu vagina perempuan tersumbat.
Ini buruk karena ini dikias kepada jab zakat. Jab zakat. Zakat lelaki tidak ada putus. Zakat yang putus. Dengan ilat apa? Ilatnya iaitu luput bersenang-senang. Kalau tidak ada zakat, jadi kesenangan dalam kesenangan hubungan suami isteri luput, tidak ada. Begitu juga kalau tempat atau vagina perempuan yang tersumbat juga luput bersenang-senang suami isteri. Jelas, hubungan intim tidak bisa. Kalau zakat tidak ada, bisa enggak hubungan suami isteri? Kalau vagina tersumbat, bisa enggak hubungan suami isteri? Tidak, berarti alasan yang sama. Nah, kalau alasan ini yang kalau alasan berbeda, kias yang kedua tidak terangkat. Yang mana kias yang kedua? Orang yang berpenyakit sopak. Orang yang berpenyakit sopak dikias kepada rakati. Sedangkan ilatnya beda. Nah, kenapa beda? Ilat luput bersenang-senang tidak ada bagi orang yang berpenyakit sopak. Orang berpenyakit sopak, dia penyakit aja kena penyakit sopak. Tapi kalau soal hubungan suami isteri bisa. Soal hubungan suami isteri bisa orang yang sopak ini. Tapi kalau orang yang tidak ada zakar, bisa enggak hubungan suami isteri? Kalau vagina perempuan tersumbat, bisa enggak hubungan suami isteri? Tidak bisa. Tapi kalau orang yang sopak, kalau orang yang sopak bisa hubungan suami isteri. Ilat yang ada pada ratati dan ilat yang ada pada jab zakat tidak ada pada tiah yang kedua, iaitu pada orang yang berpenyakit sopak. Cuba perhatikan contoh pada teks. Orang tersumbat mahal watak ini kan dikias kepada jab zakat. Maka jab zakat ini menjadi asal. Sedangkan tersumbat mahal watak ini menjadi buruk. Ini kias pertama. Ini kias pertama, iaitu tersumbat mahal watak ini kias pertama. Kias yang keduanya mana kias keduanya? Iaitu orang yang berpenyakit sopak. Orang yang berpenyakit sopak, ini kias kedua. Ya, jelas kan? Tadi ketika ilatnya berbeda, ketika ilatnya tidak sama, maka kiah yang kedua tidak terangkat. Maka jelas, kalau orang penyakit sopak, tidak sah dikias kepada orang yang tersumbat mahawata. Karena cara kias, ada ilat yang musyarikat antara asal dan buruk. Maka jelas. Jelasnya apa? Jelas, hukum asal tidak sebut dengan kias. Karena kalau hukum asal sebut dengan kias, akibatnya seperti ini. Jelas. Kemudian di depan lagi pendapat akhir. Coba lihat pendapat akhir. Ini kata akhir, hukum asal juga tidak sebut dengan ijma'. Sebagaimana hukum asal tidak sebut dengan kias, dengan ijma' juga tidak sebut. Ini pendapat akhir. Kecuali hukum asal sebut dengan ijma', kalau ijma' ulama ini sudah dipastikan 100% sumbernya Al-Quran dan hadis, supaya nanti kias juga bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi sebelum ijma' ini dipastikan 100% sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka hukum asal tidak boleh sebut dengan ijma'. Ini pendapat akhir. Jelas kan? Kemudian akhir ini ditolak. Apa alasan engkau atau mana dalil perkataan engkau akhir? Itu perkataan engkau tidak ada dalil. Mana Al-Quran, mana hadis tentang bahawa ijma' ulama ini kalau belum dipastikan 100% sumber daripada nas Al-Quran, maka ijma' tidak boleh, maka hukum asal tidak boleh sebut dengan ijma'. Mana dalil? Tidak ada. Tidak ada dalil. Maka pendapat akhir ini langsung tertolak. Jelas. Kemudian walayaguru. Cara untuk ditolak akhir, cara menolak akhir. Jadi sebelum saya jelaskan tentang kata layaguru ihtimalu, ini saya jelaskan kata ihtimal dulu. Ihtimal ini adalah 50-50, 50-50, 50
50 ijma' sumbernya qiyas, 50 lagi ijma' ulama sumbernya Al-Quran dan hadis. Jelas? Ha, ini ijma', ijma' ini 50-50 atau 50-50. Ha, jadi sebelum saya jelaskan matan walayah duruk, ini saya jelaskan pertanyaan ter dulu, logika ter dulu, atau dalil ter dulu. Ini dalil mantik ter, dalil ilmu mantik, mantik ter. Ter begini, dalil ter seperti ini. Ijma' kalau belum dipastikan 100% sumbernya Al-Quran dan hadis, berarti ijma' ini ada kemungkinan daripada qiyas. Sedangkan di belakang, hukum asal tidak boleh sebut dengan qiyas. Berarti natijahnya, hukum asal tidak boleh sebut dengan ijma' ulama juga. Karena ada kemungkinan ijma' ulama ini bersumber daripada qiyas. Nah, ini dalil T. Nah, dalil ini akan ditolak oleh pendapat kuat. Cara menjawabnya seperti ini. Cara menjawabnya seperti ini. Wahai kuat, walai dulu ihtimal ijma' dari qiyas, kemungkinan ijma' daripada qiyas ini tiada berpengaruh atau tiada mudarat. Soal ijma' ulama ada kemungkinan daripada qiyas ini tiada mudarat, tiada mengapa. Tiada mengapa. Hukum asal tetap boleh sebut dengan ijma' ulama. Soal ijma' ulama ada kemungkinan bersumber daripada qiyas, itu tidak ada mengapa. Kenapa? Alasannya begini. Hukum asal ini tidak boleh bersumber dari qiyas karena kemungkinan tadi sudah dipastikan. Yang mana kemungkinan tadi? Kemungkinan tadi, kemungkinan ijma' ulama bersumber daripada qiyas. Kemungkinan ini kalau dipastikan, baru hukum asal tidak boleh bersumber daripada qiyas. Jelas? Fahamnya seperti ini, fahamnya. Hukum asal tidak boleh daripada qiyas. Karena hukum asal akan menjadi mani, akan tertegas daripada qiyas ketika muhtamal tadi, iaitu kemungkinan ijma' daripada qiyas dipastikan. Maksud dipastikan seperti ini. Sudah dipastikan 100% bahawa ijma' ulama bersumber daripada qiyas. Kalau ijma' ulama sudah dipastikan 100% bersumber dari qiyas, maka jelas. Apanya jelas? Jelas hukum asal tidak boleh lagi sebut dengan ijma' karena sumbernya qiyas. Sedangkan hukum asal tidak boleh sebut dengan qiyas. Jelas. Ini kalau kemungkinan atau ijma' ini sudah dipastikan 100% bersumber daripada qiyas. Sedangkan asal tiada mani. Asal tiada mani itu. Maksud asal tiada mani, asal ijma', iaitu kemungkinan bersumber dari qiyas, kemungkinan bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang bukan asal adalah ijma' yang dipastikan bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ini bukan asal. Kalau ijma' 100% bersumber daripada qiyas, ini bukan asal. Yang menjadi asalnya adalah ijma' ulama ada kemungkinan sumbernya dari qiyas, ada kemungkinan sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Ini yang jadi asal. Asal ini tidak balik. Asal ini tidak tiada mani. Apa asal ini tiada mani? Kalau ijma' ulama ini ada kemungkinan bersumber dari qiyas, ada kemungkinan bersumber daripada Al-Quran dan hadis, kemungkinan ini 50-50 ijma' ulama ini tiada mutarat. Tiada mutarat. Wahai tin. Jelas. Ini jawapan dari pendapat kuat. Ini soal kemungkinan ijma' dari soal kemungkinan ijma' ini sumbernya qiyas, sumbernya Al-Quran dan hadis. Ini tidak mutarat. Tidak mutarat. Tidak mutarat. Jelas. Tidak ada mutarat.
kalau sumber, kalau kemungkinan, kemungkinan ke sini, kemungkinan ke sana, tuan-tuan. Jadi ini tidak mutara. Alasannya kerana ragu pada mana tidak membekas, tidak ada bekas atau tidak berpengaruh. Jadi ragu pada mani, maninya iaitu ijma' ulama sumber daripada qiyas. Agak sumber daripada qiyas. Sedangkan kalau kita ragu, apakah ijma' ulama ini sumber dari qiyas atau daripada nas? Kan dia ragu. Ragu ini tidak berpengaruh atau tidak mutarat. Jelas tin. Ini jawapan pendapat kuat untuk tin. Jadi kesimpulannya pendapat tin langsung tertolak dengan dua alasan yang dijelaskan oleh pendapat kuat. Tiga orang kamu ulang dengan singkat mentah. Hukum asal adalah rukun yang kedua daripada qiyas. Hukum asal adalah rukun yang kedua daripada qiyas. Wasyartu, syarat hukum asal sebut dengan selain qiyas, walau selain qiyasnya ijma' ulama. Jadi boleh berkaitan kesimpulannya apa? Hukum asalnya caraji bersebut dengan Al-Quran hadis dan ijma' ulama. Hanjut sebut dengan qiyas. Hukum asal hanjut sebut dengan qiyas. Alasaji pakon hukum. Alasaji dari dua segi. Alasaji benda dari dua segi. Segi ilat sama yang akan dapat membatalkan qiyas yang kedua itu. Menyosegi ilatnya berbeda, maka dapat qiyas yang keduanya akan hantar angkat tu. Ke belum ada di dalam mata ni. Is andai kata hukum asal sebut dengan qiyas. Menyo kuasanya disebut dengan qiyas. Ya, secara logika dah dapat dalil. Andai kata kuasa sebut dengan qiyas, berarti qiyas yang kedua itu, qiyas yang kedua itu na dua apa? Akan kejadian bab qiyas kedua na dua apa segi. Pertama menyo qiyas yang keduanya ilati sama dengan qiyas pun. Yang menyo qiyas yang kedua sama dengan ilat pun, maka qiyas yang kedua batal. Pakon itu batal qiyas keduanya. Ain lagi kerana kamu mada untuk qiyas yang keduanya dengan qiyas huruf bab qiyas keduanya langsung kepada asal. Kamu mada tak qiyas kepada asal tu yang lebih mangat tepulah. Menyo ilat sama nyabati batal qiyas yang kedua. Pakon batal. Kerana ilaji tiang yang keduanya terkayanya pun bersuji hanap walele kaya kias kepada kias bernama langsung tak kias tu kena berasal tu berasal kias bernama pun tak kaya kias yang kedua lah. Contoh yang tiga buah contoh tu ya, walaupun agak jauh baca cara ibarat ni contoh ni dia ikut tu amakannya bukan contoh ni tempat kujilah tu contoh tak boleh. Contoh tufah tu apa? Takiyah babu. Bab hukum ribawi. Sama-sama ribawi. Menyedayang alasan ke alasan ni? Ya tak. Tufahnya tipe ni tak am. Bul tipe ni tak am. Kemudian takiyah safar jalan. Dia tu tufah. Bab hukum ribawi je. Dengan ilat ia sama je. Itu ta'am makanan. Bercoba kalau yang toh yang je qiyas pertama no, dan yang toh yang je qiyas kedua. Tufah je qiyas babu. Berarti bunyo asal. Sedangkan tufah adalah furu atau qiyas katanya. Qiyas pertama. Kah? Safarja je qiyas bak tufah. Berarti bunyo je qiyas bak tufah. Safarja ke qiyas bak tufah ke? Berarti safarjanya adalah qiyas kedua. Sedangkan tufah akan menjadi asal bagi safarja. Kaya kan? Nah, lagi agak-agak cik-cik macam tu. Apa ke pegah liku pun tu? Menyo hukum asal sebut dengan qiyas. Nyo itu qiyas yang kedua akan batal.
ketika ilat pertama. Menya ilat pertama, kiyah yang kedua akan batal. Tak sedar. Siapa kerja? Kau kiyah kedua lah. Tapi akan kiyah buat dupa. Sedangkan dupa akan kiyah buat pun. Kamu agak? Maka dupanya sebut hukum pun. Kamu sebut hukum pun. Siapa kerja tak kiyah buat dupa. Maka dupanya kajik ke asal bagi siapa kerja. Punya kaji asal kepada safarja tu pahanya sebuah hukum ni dengan perenggu ia dengan kias kan haji ke kias makmur kakak mahukah dengan kias kan haji kias makmur maka punya safarja tu pah sebut hukum ni dengan kias ni safarja akan batal tu hanya dah kias batu pah pakar hanya dah kias batu pah pertama leh ilat wajah utama Tufa ilah ta'am, bur ilah ta'am, safarja juga ta'am ilahji. Alasan kedua, kamu ada terkaya untuk safarja. Kibar terkaya haji. Ya terkaya tak kia kuruk bak kia yang kedua. Tak kia yang kedua itu safarja. Memada safarjanya tak kia langsung kepada bur. Burnya kena asal tufa. Kepedaki halal safarja kepada tupah kamu mah. Ilat sama. Kayaknya tupah gekiah kepada bu. Safarja tak kia pada tupah. Nyawa mumah lagi ya. Ilat sama pun tak kia pada tupah. Kia tu kena buat bu mendu. Tupah kia buat bu. Safarja kia buat bu. Pakai ji duka lagi ya. Menyot sebut kias. Hukum asal sebut dengan kias. Ya akibat dia lagi ya. Kias yang kedua dia batal. Kakak mau apa? Haa, kakak boleh. Nyat menyok ilat ni sama. Beka dengan tabuh tu. Iaitu ketika ilat ni berbeda. Inda ikhtilafiha ghaira mun akidin. Ketika ilat ni hana sama tu. Beda, hana sama ilat. Nyat tiyah yang kedua, hana akan. Menyok-menyok batal. Menyok hana sama ilat, hana tak akan kekias. Perlasan dia hendak tangkap kia. Hanya mencari ke asal dan buruk baiklah hukum. Atau hanya ilat yang akan memusyarikat asal non buruk baiklah hukum. Kamu kata, hanya ilat yang mencarikan. Contoh rata tersumbat mahal wata. Yang kaya buruk. Pakar ke buruk, tabaji takiyah kepada jab zakar. Yang takiyah buat jab zakar. Buat hukum pun berkiyah. Buat tama-tama, je dapat sah nikah. Dengan ilat iaitu had luput berkenal-kenal. Menyur tempat watak tersumbat. Yang hanya dapat tenang-tenang. Menyur zakar betul. Juga hanya bertenang-tenang. Berarti ilat sama lah. Kamu kah? Ya, menyok ilat yang sama. Ilat yang beda. Tuh ilat beda. Hei, penyakit tupak takiyah barata. Penyakit tupak takiyah umum penyakit tupak. Takiyah baurun tersumbat. Tersumbat tempat watak aku. Nak sama ilat ni. Menyok tersumbat tempat watak menuak. Ilat ni lupa bertenang-tenang. Yang lupa bertenang-tenang. Nak baurun penyakit tupak. Hanya. Di cuma penyakit tempat. Kayak agak takau beraya. Macam mati. Panai lukuk bertenang-tenang mati. Yang ini kau beda ilat. Punya beda ilat. Punya mengakibatkan. Kias yang kedua. Handa akal. Tok yang kedua. Penyakit tempat. Je tak kaya kias kepada rata. Kibat tak kias. Cara kias pun tu. Perukun kias. Benda ilatnya. Coba perhatikan. Nak ilat. Ilat barata pun mana? Iaitu lupa bertenang-tenang. Nah ilat dia apa? Urung penyakit tupak. Hana. Maka menyuk hana. Kahan terangkat yang kedua. Nyok ke nyok akibati. Menyuk sebut hukum asal dengan kias. Makanya hanya sebut hukum asal dengan kias. Akibat itu lagi yo. Nampak? Haa. Kak. Likulau. Beritik pak. Katakan hukum asalnya kan cuma dengan kiah hana sebut. Dengan ijma ulama hana sebut. Yang kekir.
Kentil, hukum asalnya kan cuma dengan kias ada sebut. Dengan ijma' ulama' ada sebut. Kecuali baru sebut dengan ijma' ulama', menyokan dipastikan tertuh petel bahawa ijma' ulama'nya sumber jinas. Kepada tu wadi, ngat bersumber kias daripada nasin tu. Makanya kentil, jut. Hukum asal sebut dengan ijma'. Ijma' ekor. Kon mutlak. Ijma' ulama yang akan dipastikan tertuh poten sumber di Al-Quran dan hadis. Supaya ia itu bersumber di Al-Quran dan hadis. Memenyok ijma' ulama. Golong dipastikan tertuh poten sumber di daripada Al-Quran dan hadis. Maka ijma' ulamanya, maka hukum asal hanya sebut dengan ijma' ulama moderno. Bohong kan? Yang menurut pendapat saya. Kah? Likulah. Ditolakkan ianya akhir. Kibar cara ditolak. La dalila alaihi. Toh dalil ke. Apakah-apakah lagi kan? Toh dalil kan? Akibar Al-Quran dan hadis itu tentang dalil lagi. Apakah ada? Nyokon kata apa? Cik tak kira cara tu lagi. Menyohabah lagi. Apakah mana? Aci buktikan secara nas. Aci buktikan secara ahna. Hana. Hana pak bukti. Maka punya hana pak bukti berarti habaroh kudih nampak ke tujuh. Tak mahu kah? Hanya kan mahu habaroh. Hukum asal hanya sebut dengan ijma'. Baru sebut dengan ijma'. Ijma'nya dipastikan kotor patel sumber di daripada nas. Hana dalil lah. Dia berapa-apa hadu. Dalil dah. Maka kena langsung tulak tu. Tak mahu kah? Yang kedua, baik lo jawab ni. Lo tampung narik til. Ya, timak apa kau? Ya, walai azurunya, baik kutubah halik. Kutubah narik til lah, soal til. Kengkil tu, ijma' ulamanya dan kemungkinan dari kias. Menyuhada dipastikan tertuh petel, maka akan dipastikan bahawa ijma' ulama ada kemungkinan daripada kias. Maka ji menyona kemungkinan daripada kias, sedangkan kuasa kau hanya sebut dengan kias. Berarti gecok kesimpulan negatif kias lekirnya hanjut hukum asal sebut dengan ijma' ulama yang golong dipastikan tertuh peten sumber ji dari nas. Namo nya kembali akal ke gatu kias no gatu nak gatu kias coba kala cara gatu kias kente ijma' ulama nya na kemungkinan daripada kias menya ijma' ulama kalau dipastikan ketua hotel sumber daripada nas nya itu ijma' ulama nya na kemungkinan daripada kias sedangkan janji yang menuai palikut hukum asal tidak boleh sebut dengan pu dengan kias kan ya? Sedangkan menya ijma' ulama menya golong dipastikan ketua petel sumber daripada nas na kemungkinan mentah ijma' ulamanya daripada kias sedangkan hukum asal hanya sebut dengan kias berarti otomatis ji atau kesimpulan ji atau natijah ji tu hanya sebut hukum asalnya dengan ijma' ulama ji ya cara gatuh kias ni tu kamu orang ku ilmu memang tak ada lah kamu orang. Ini memang tak ada ke? Tak. Kibar cara dijawab oleh pendapat kuat. Wala yaduru ihtimala ayyakuna ijma'u anil qiyasi. Al-qiyasi. Hakim. Barang muhtamelnya. Kamu agak. Barang 50-50-nya. 50-50 ijma' daripada qiyas. Nyan hanya kemudaran. Lagi kah pula mana kan? Menya ijma' ulama nyogohlah dipastikan tertuh petel sumber jih daripada nas na kemungkinan mentong daripada kias. Nyan barang 50%nya atau barang 50-50 atau kemungkinan ijma' ulama daripada kias hanya kemudarat hakim. Nyan hanya kemudarat. Kakak kamu apa? Hanya kemudarat. Takkan hanya kemudarat. Lagi yo, dengar apa? Hukum asal daripada kias akan perkara hukum asal daripada kias itu mana ke?
Hukum ni, hukum asalnya daripada kias akan getegar. Berarti mempunyai hukum asal hajat daripada kias ketika ijma' ulama'nya akan dipastikan tertutup poten untuk ihtimal ijma'nya berkata ihtimal kata kok tertutup pemulang tertutup pulang lagi hukum asalnya hajat daripada kias pajar hajatlah menyo ihtimal mano kena barang 50-50 mano kan dipastikan nak doh tu ha amno pu yang 50-50 mano pu atau yang ihtimal mano pu ijma ulama na kemungkinan daripada kias hajat kemutarak mano kan ya kan yang kau 50-50 kemungkinan ijma ulama daripada kias kemungkinan tak ada pu hana daripada kias. Nah, kemungkinannya menyokak dipastikan, berarti kemungkinannya kajet tu pasti boleh pegang. Maknanya pun perkena ijma'nya kan pasti daripada dia. Hanya baru kajet ke mana. Maknanya pun hajat berarti sebut hukum asal dengan dia. Tapi kan dipastikan ijma' ulama'nya bersumber daripada dia. Maka jelas hajat hanya pun hajat sebut hukum asalnya dengan ijma'. Karena kan dipastikan hukum asalnya, kadang-kadang akan dipastikan ijma' ulamanya sumbernya daripada kias. Menyokan dipastikan nyambang kaji ke mana hati kamu apa? Sedangkan asal kau kena mana? Asal kena mana? Sedangkan asal kena apa? Kena mana aku? Pakau kena mana? Ijma' ulamanya boleh mati bersumber daripada kias, boleh bersumber daripada kong kias. Sedangkan ijma ulama dipastikan tertutup bersumber daripada kias, nyokon asal para rekan berdua. Asal daripada ijma boleh jadi bersumber daripada kias, boleh jadi bersumber daripada nas. Maka barang 50-50 hanya kemutaran hakim. Ya cara budak ke? Kamu apa? Kamu apa? Ya cara budak ke? Lagi apa ni? Lagi cara tuan. Kaji ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.